Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih guys. Lama ya Miabi ini nggak muncul. Dan sekarang karena kemarin itu dibawa ke rumah saudara nih guys. Dan sekarang sudah saya ambil lagi. Tapi kali ini saya mau jual nih guys. Saya di sini mau jual karena ada kebutuhan juga. Dan saya juga pegang Panther Touring. Jadi pakai Panther 2 itu sama-sama Panther nggak seru nih guys. Sebenarnya iman banget nih guys. Ini, aduh, eman banget ya mau dijual ya. Sayang banget nih guys. Udah atas nama sendiri. Dan kondisinya seperti ini nih guys. Ini udah saya ganti, ada di video di saya sebelumnya. Itu juga. Dan udah pakai ini nih guys. Untuk masalah mesin, di video saya sebelumnya ada. Udah saya turunin 1 tahun yang lalu guys. Untuk kenormalan semua, speedometer normal semua ya, empat-empatnya semua normal, bite fuel control dan juga speed control, temperature control juga normal semua nih guys. AC juga normal. Saya buka harganya di 45 aja nih. Ini saya nanti kasih aja dah sama ini lampunya. Dan untuk pajaknya atas nama saya sendiri nih guys. Bulan 8 ini mati ya, tapi gampang dah setelah pajak. Kondisi belakangnya nih guys, ini juga power window udah saya ganti sama itu tuh kemarin saya ganti habis 3,5 juta ya, karena udah ada yang nempel ginian, bukan yang tempel ginian itu nih guys, ada di video saya sebelumnya juga yang saya ganti ini. Terus apa lagi ya, ya banyak deh, nanti karpet ini saya kasih dah semuanya, udah ada ini beres dah. Kondisi normal semua nih. Jadi ya yang namanya mobil bekas ya, perlu ada perawatan juga, yang perlu dirawat ini nih guys. Kayak gini-gini nih. Itu doang minusnya. Untuk ban masih berapa ya? 60% lah. Dan yang depan saya pakai AT, yang belakang saya pakai MT. Untuk stikernya nih guys, sudah ada yang sobek ya, jadi nggak masalah lah dipakai, ini udah 1 tahun saya pakai kayak gini juga nggak masalah. Udah gitu doang. Windownya juga semua normal, normal semua guys, empat-empatnya normal. Tipnya saya pakai Clarion normal, hidup ya, AC juga hidup semuanya. Dan untuk charger aki itu apa namanya ya, dinamo ampere saya baru ganti baru guys, kemarin 1 tahun yang lalu dah, jadi udah serba baru nih ya. PR-nya cuma body ya, jadi kalau anda pengen body kelihatan wow, kalau saya sih lebih ingin kelihatan dalamnya lebih wow dan nggak bikin pusing lah gitu. Dan mesin juga prima, udah cukup. Mbak, power window kiri normal ya, belakang normal, ini normal, apalagi di sini bos. Oke. Oke, untuk lampu yang atas nih guys, dulu saya belinya 800-an. Ini hidup ya, ini tombolnya nih untuk nyalain. Lampu off-road tuh semuanya nyala guys. Oke gitu dulu ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Ini Panther 23 ya, 2,3 2300 cc, nunggu bos. Kalau mau lihat mesin gak apa-apa deh, saya lihat, bukain dulu. Ini normal. Ini perlu digas dulu guys, padahal ini baru ya, kalau digas hilang. Mesin nggak ngobos seperti ini ya, kondisi-kondisinya kotor guys, belum sempat nyuci. Nggak ada ngobos sama sekali, nggak ada.
nol mau bos. Mana ya? Saya jamin meskipun panas di bawah jalan dulu sampai 10 menit ini nggak gobos guys. Saya jujur padanya. Ini semuanya normal kok. Radiator normal. Pokoknya semuanya serba normal guys. Oke guys, jadi seperti itu dulu ya. Barangkali ada yang mau jadi juragan barunya si Miabi ini nih guys. Dan mobil ini nih sebenarnya nih jujur saya eman banget nih guys, karena penuh dengan kenangan. Mobil ini udah menemani saya selama 3 tahun dan sudah nyampe kemana-mana nih guys. Udah saya uji semua ketangguhannya. Dan saya udah turunin mesinnya juga nih 1 tahun yang lalu nih guys. Untuk masalah harga, saya emang bukanya agak mahal nih guys ya. Saya buka di harga 45 juta aja nih guys. 45 juta nego nih. Ntar sampai deal. Semuanya kondisinya normal. Ya jika Anda pengen yang lebih murah sih sebenarnya ada banyak kok guys. Pilihan itu yang harganya 30 juta juga banyak. Dan ada teman saya, punya teman saya Miabi Silver apa? Orange juga mau dijual, mintanya sih 33 juta. Jadi kalau mau yang itu juga enggak apa-apa. Tapi yang ini saya buka harga aja 45, entah nanti lepasnya di berapa enggak tahu. Oke guys. Sekian dulu ya dari saya. Thanks for watching guys.